Kuto Gede tampil memperkuat kesebelasan, di mana tentunya kita lihat sore hari ini dan juga memperkuat tim kesebelasan dari Monaco FC tentunya Sabara, dan juga ada nama seorang pemain yang sore hari ini pun tampil di lapangan sepak bola Persipura Raja Malang, Desa Kadusirung, Kecamatan Pegadangan. Pertandingan sore hari ini sangat luar biasa. Di hari sore hari ini beliau hadir didampingi Bapak Lurah Bonggeng, yang juga merupakan salah satu kandidat Wali Kota Tangerang Tengah, dan juga didampingi langsung Bapak Lurah Haji Ali dari menyebarkan tim sepak bola di Kabupaten Tangerang dengan nama tim kesebelasan Aprilsi Anak Perantau di pertandingan sore hari ini. Ya, kita langsung mendapatkan umpan melambung bunyi pamungkas. Dua kertas berwarna merah, Rp200.000 dari Bos Sugi dan juga Bos Darmono, selaku pemilik manajer dari Aprilsi Anak Perantau, yang memberikan realita Rp200.000 dalam pertandingan sore hari ini. Dia selalu panjang umur, banyak rezeki penuh berkah, lancar jaya, sukses selalu Bos Sugi tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Maya menjalankan pertandingan di kesempatan sore hari ini, kesempatan dari Aprilsi, mereka berada di samping kanan di depan tribun kehormatan, sementara tunggu kesempatan dari Monaco FC, mereka berada di samping kiri depan tribun kehormatan dalam pertandingan sore hari ini. Sempat sentuhan bola dilakukan lewat pemain tempat punggung 12 tentunya Separa, lepaskan sempat tendangan umpan rakan dia bola dari bulu dan ke belakang, membuka ruang tentunya para pemain dari tunggu kesempatan Aprilsi, angkat umpan melambung tentunya Separa, lepaskan tendangan sejulang ke bola, tindakan pengamanan bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang rapi dari tungku kesempatan Monaco FC tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Sempat tendangan sudah dilakukan, angkat umpan melambung, arahkan bola ke sektor kanan tentunya pertandingan sore hari ini. Angkat dia bola, kirimkan sudah, patahkan bola pemain ke kiri dari tungku kesempatan. Kesempatan dari Monaco FC tentunya setara, berebutan bola terjadi, hadapi bola cetak tiga seorang mantan, arahkan mencoba kapten kesempatan nomor punggung 16 tentunya satu pemain dari arah tindakan arah bola manfaatkan lebar lapangan serangan dibangun para pemain dari tim kesempatan Aprilsi dan pertandingan sore hari ini kirimkan seorang pemain Rapiu tentunya sementara kontrol bola dilakukan umpan melewat lakukan pergerakan jari ini nampak bola keluar sepak pojok akhirnya menepi ke sementara sebuah tendangan sudah dilakukan angkat umpan melambung kirimkan sudah tentunya sementara ketan tiga surat nasan angkat umpan melambung berputar belah terjadi hentikan dia bola kirimkan sudah datang mencoba dari Yaman Sarali tentunya sementara LKC Tano kapten tertimku kesempatan dari Manoko bola satu pemain nomor punggung 10 tentunya sementara pemain Reda lepaskan tendangan bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang menghapus tertimku kesempatan Aprilsi Anak Perantau tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Pertandingan masih imbang kacamata 0-0. Pertandingan disaksikan langsung Bapak Jerome Martin selaku tokoh masyarakat dari Kalipaten Pakulunan Barat tentunya Separa, dan juga ada Bos Arab tentunya anggota Brimob yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kirimkan coba tendangan berebutan bola terjadi ketantikan Separa umpan rakan dia bola berebutan bola terjadi berbahaya Rasiu melakukan pergerakan tadi pemain ujung tombak bersimku kesempatan Aprilsi ditarik keluar masuk pemain Joe Mante dengan nomor punggung 6 tentunya Separa. Periaman Seragi pemain yang mengawali karir 2006 lalu saat memperkuat tim Persewang Banyuwangi tentunya Separa pernah memperkuat Mitra Kukar, Mitra Sidoarjo, Arema Borneo, Arema Kalteng Putra dan juga Madura, bahkan pernah memperkuat tim Martapura. Dari Yaman Seragi ditarik keluar di babak kedua oleh tim kesempatan Monaco FC besutan sang manajer di mana tentunya Bapak Peres Godel dan juga Bapak Haji Ali tentunya adalah pertandingan terhari ini. Kuri berganti melakukan sebat tenang sebuah tekanan tentunya Separa lepaskan sebat tendangan angkat umpan melambung berikutnya tentunya Separa kertas berwarna merah Rp100.000 dari Bos Judi Guntara legenda hidup sepak bola dari Persipa Sinang Balai tentunya Separa yang juga memberikan realitas Rp100.000 dalam pertandingan terhari ini dan selalu pada umur banyak rezeki penuh berkah tentunya Bos Judi Guntara legenda hidup sepak bola dari Persipa Sinang Balai datang di petang sebab belakang termasuk tunggu kesebelasan Aprilsi dan juga tim Monaco yang tampil tentunya adalah tentunya Separa dan juga Bapak Tiri
dengan Maulana anggota Dewan Terpilih maupun Bapak Lurah Masyid itu tentunya secara Ketua ABC dari Kecamatan Pegedangan dan juga hadir menyaksikan pertandingan terakhir dikirimkan sebatang tangan angkat umpan melabuh tentunya secara dapat tinggalan tentunya Bapak Lurah Haji Santu dan juga hadir menyaksikan pertandingan terakhir ini sebatang tangan sudah dilakukan lemah bola tepat dalam tangkapan tengah gawang habis tentunya secara. Nampaknya dua timku kesempatan bermain dengan si Rama tentunya setara sedikit kurang gereget tentunya penampilan dua timku kesempatan dalam pertandingan terakhir ini. Cepat tendangan sudah dilakukan angkat umpan melambung arahkan dia bola sampai pemain putu gede tentunya setara lepaskan cepat tendangan gagalkan dia bola pemain belakang berjumpa kesempatan dari Rafa Rizie tentunya setara lepaskan cepat tendangan. Oh apa yang terjadi pelanggaran bapak Ya, Bos Arab pemilik dari CP Nokia Arab Jaya dan juga hadir menyaksikan pertandingan terakhir di super tendangan angkat umpan melambung berbahaya umpan melebar Redi Rusmawan nomor punggung 9 Mas Redi lakukan pergerakan Mas Redi Rusmawan berebut sampai terjelepan ke tendang berbahaya tidak jadi bahaya pamungkas dua tungku ke sebelah saat nampaknya begitu bermain hati-hati di pertandingan dengan kesempatan sore hari ini lokal lawan lokal namun mereka merupakan tim yang memiliki segudang materai para pemain terbaik di laga sore hari ini di pamungkas harapan kemenangan memang untuk datang bulan ini yang menjadikan sebuah tim ini tentunya cukup rapi untuk menjalankan skema mereka tunggu diinginkan ke pelatih dalam pertandingan dengan kesempatan sore hari ini 20 serangan yang cukup bergelombang sejak menit awal babak yang pertama yang memasuki babak yang mereka belum mampu menciptakan gol di menit tamburan. Terima kasih pengunjung pamungkas cukup menarik, cukup mencerminkan koma terada, cukup tenang tentunya Bapak Haji Haji tentunya sampai yang ikut serta mendampingi jengku kesempatan. Monaco FC tentunya ada pertandingan terakhir ini. Reni Rusmawan umpan rakan dia bola pemain nomor punggung 12 tahun lewat dan ini tentunya setara rakan belakang dari tengku kesempatan upper FC Rapi umpan crossing tadi menyongsong tangkapan dilakukan penjaga gawang Rapi dari tengku kesempatan Monaco FC dalam pertandingan terakhir ini timang sulit manja lepas ke tendangan angkat umpan melambung tentunya setara rakan bola Rizadi Fauzi tentunya setara pemain ujung tombak dari tentunya setara dan juga para memperkuat tersita di era pelatih kepala Widodo Cahyono Putro tentunya setara kita lihat Rafa Redi Rusmawan menggunakan jersey nomor punggung 9 dari jersey merah biru timku kesempatan Monaco FC dan pertandingan terakhir ini Risa hari ini cepat tendangan cepat pojok lepas ke tendangan angkat umpan melambung tidak dari bahaya bukan tanpa peluang banyak peluang dimiliki dua kesempatan sama-sama memiliki peluang tentunya untuk bisa keluar sebagai pemenang tentunya adalah pertandingan terakhir ini kirimkan cepat tendangan serangan balik mencoba dilakukan pasukan Tangerang Biru dibuatkan lemparan ke dalam saja kirimkan sudah Redi Rusmawan marking ketat ini dipimpin langsung tentunya ini tiga wasit senior dari AKAP pasasi pertentang rang tentunya setara tiga wasit Bapak Komarudin tentunya dalam pertandingan terakhir ini merupakan wasit-wasit nasional yang pernah memimpin pertandingan Indonesia Super League era tahun 2008 lalu tentunya setara kirimkan tempat tendangan berebut sambelan terjadi datang mencoba satu pemain dari Rapiu masih Rapiu berbahaya sebuah tendangan bola keluju Natalia Rizadi Fauzi yang juga merupakan rekan bermain Maman Gogel saat membela tim Persita pemain Sriwijaya Madura United bahkan pernah memperkuat tim Persebaya Surabaya dan juga Persis Solo tentunya setara ditarik keluar dari Boji sementara masuk serang pemain Jidang di pertandingan terakhir ini tempat tendangan sepak pojok angkat umpan melambung berbahaya berebut tamblah terjadi gagalkan dia bola tentunya setara umpan rakan lewat El Capitano kapten kesebelasan Arda angkat umpan melambung berebut tamblah terjadi tercepat konsep membuat dan besok merupakan pertandingan perang bintang duel kontra tentunya besok sore di hari kedua putaran ketiga babak 8 besar yang akan mempertemukan timku kesempatan BPPEC besok sore akan menghadapi timku kesempatan Albantan EC di pertandingan besok sore tentunya sekarang sebuah peluang luar bola meninggalkan arena pertandingan VLT pecinta Liga Tarkam dari Bogor, VLT dari Tangerang Selatan dan juga VLT dari Kota Tangerang dan juga hadir tentunya menyaksikan pertandingan memberikan dukungan sportivitas kepada dua timku kesempatan dalam pertandingan terakhir ini umpan melewar manfaatkan lebar lapangan tentunya setara lakukan pergerakan tadi berebut tamblah terjadi pelanggaran dasar nampaknya bunyinya Bung Emin Perdana dan juga hadir menyaksikan pertandingan terakhir ini bukan tentang umpan rakan lewat Rapiu kembali masih Rapiu tentunya setara yang
memberikan realitas umpan transfer Rp250.000 dalam pertandingan sore hari ini. Dan selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah, lancar jaya. Raden Ari yang hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita tinggal saudara penonton, apakah dua kesebelasan harus mengakhiri pertandingan lewat jeladat Ramadhan Finati. Dan pencapaian terima kasih tentunya kepada Bapak Adep Hidayat selaku anggota Polri yang sudah jujur terhadap saya tentunya dalam pertandingan kemarin sore. Kesadaran mini kecamatan Cisau takut gila kayak belek, mari kita banyak tersenyum karena senyum merupakan bagian dari ibadah tentunya. Sekarang kita tinggal saudara penonton, berebutan bola terjadi, angkat umpan melambung, arahkan bola ke jantung pertahanan, tumpu ke sebasa Monaco, bola tinggal terhari lemparan ke dalam, sudah dilakukan angkat umpan melambung, berebutan bola terjadi, lepas ke tendangan serang pemain Kiputu gede tentunya. Sekarang berebutan bola terjadi, hentikan dia bola, materasi pertahanan dribbling kubu ke sebasa dari upper inside, Rani Rusmawan Mancukur senior dari Jumbo kesempatan Monaco FC tentunya setara kembali masih ready mawan tentunya setara umpan rakan dia bola berputar dan terjadi patatan bola pemain belakang dari Jumbo kesempatan Afri FC kembali mencoba lakukan pergerakan tadi ketaktikan Bapak Wasit pertandingan sehatnya memang mereka matang kurang lepas kurang luas dan pertandingan untuk mengembangkan dia permainan yang menunjukkan ekor pelatih dan rasa keadaan dan masih terus ditamankan dan pertandingan terakhir dia memang sedikit kesalahan saja bisa menjadi sebuah petakan secara tamunan bagi dua tim yang menjalankan pertama pemain yang memiliki segudang pengalaman di lini depan berisi ketajaman lalu ligo dan pertandingan saya bergerak bola. Terima kasih Bung Ujen Pamuka, cukup menarik, cukup antretaman kemenangan dan sore hari ini laris manis tentunya dagangan Bang Ing pedagang soto dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sempat tendangan sudah dilakukan umpan rakan lewat Rapiu, satu-satunya pemain asing mantan pemain jadi membaikkan tendangan bebas bagi tim U kesempatan Monaco FC dalam pertandingan sore hari ini. Baik saudara penonton dan saudara pendengar, untuk melengkapi serang langsung di babak kedua akan dilaporkan langsung rekan saya Bung Ujen Pamuka dan inilah laporan. Silakan Bung Ujen Pamuka. Terima kasih Bung Ujen Sandra Pamudan dan kembali saudara pendengar. Hari ini dua tim yang menjalankan pertandingan di hari pertama putaran ketiga babak delapan besar. Sementara kembali di kesempatan sore hari ini penutupan tim kesebelasan Monaco yang berhadapan dengan tim kubu lakukan sebuah tendangan mulut jauh kali ini mencoba mencari rekan yang berdiri bebas dapat saudara arahkan kembali angkat tumpah sejauh ke daerah pertahanan kendaraan tiga kembali mencoba menata sebuah takaran kirimkan ke sektor sasaran. Kembali kali ini kita lakukan saudara pendengar, saudara penonton para pelapan dia lagi-lagi mampu dijajakan lewat pelindi belakang dari tim kubu kesebelasan Afar pelanggaran kat terjadi sehingga masukkan tendangan bebas yang kembali kali ini saudara di teraga sementara tendangan bebas lakukan sudah angkat tumpah di mentahkan Denny Bagol sementara terlihat Denny Arwin lepas tapi teraga mantan pegawai dalam yang coba dia dapik kembali kali ini berikan sementara mentahkan pemain Bagol ini Bagol mantan pegawai Persita Tangerang yang tua sempat membela Sriwijaya kali lepas saudara arahkan ke sektor sasaran dapat kembali tekanan berikan kembali para pegawai tim kubu kesebelasan sementara terlihat pencoba arahan bola dilakukan kembali pasal saudara berikan Denny Arwin melebar ke lusur kanan kali ini ke dalam tinggal pelanggaran kasar hadapi kembali kali ini mencoba nafas darah di teraga Wedo arahkan jauh ke dia nyari saja saudara sementara Afar dalam pertandingan di kesempatan per hari ini tendangan ke dalam hadapi kembali kali ini hafif nafas saudara kirimkan kembali penjaga kawan arahkan jauh ke depan sementara mentakkan lewat sudulan lini belakang dari tim kubu kesebelasan dari Monaco kali ini Rani Rusmawan kembali Rani Rusmawan di Persikabo nafas tadi teraga pemainnya juga sempat membela Persika Karawang menjadi bagian Persita Tangerang yang berhasil masuk saja Mahri kontrak bersama tim PSC jadi nafas tadi dan kita lakukan kembali kali ini hadapi kembali mencoba penguasaan bola Rani Rusmawan inilah Rani Rusmawan sementara kembali sementara Afar di pertandingan terakhir lepas saudara kita lakukan kembali mencoba arahan bola berikan lepas sebuah sentuhan lebar luar keluar arah untuk sore tentunya dua pertemukan dua tim kubu kesebelasan tim BBB yang akan berhadapan dengan tim kubu kesebelasan Alban Tani dalam pertandingan besok sore kembali kita lakukan saudara-saudara sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan terakhir ini arahan bola coba diarahkan berikan cetakan membuka ruang arahkan teman Reza berikan tadi Reza lepas saudara mencoba kembali membuka ruang lewat itu sekarang tekanan bagi bawah Alban Tani berbahaya Rani Rusmawan masih Rani Rusmawan kali ini kita lakukan sementara Rani Rusmawan mencoba penguasaan buat dilakukan lepas tadi terarahkan dari Masega lebar ke Masega
penuh berkah tentu dari kesempatan kali ini. Kita nantikan sebuah tendangan bebas ke pasukan terkubur ke perlapan Monaco. Ada apa mencoba? Wow, jadi saja kebenaran. Setelah saya dilakukan penjagaan habis, kembali sebuah takaran balik Rabiu. Dayak Tekar mencoba kembali menekan. Sedangkan Danny Irwin. Lagaran kan terjadi nampak saudara pendengar, saudara penonton para bola badian. Sementara terlihat dalam pertandingan di kesempatan kali ini, kita nantikan Hadafi lepaskan sebuah tendangan untuk mengamankan penjaga gawang ketiga penjaga gawang rapi dan pertandingan terakhir ini. Sementara kembali dihimbau kepada dua para penonton, apabila terjadi drama adu penalti setengah lapangan yang kita gunakan dalam kesempatan terakhir ini, kita nantikan. Oh, kembali terakhir ini terlihat satu persis pada kesempatan terakhir ini. Bapak Guru Taufik Rahman Ismail dari Sukamulya dan juga terlihat Bob Alekman Tovani dari Bintang Rami tempat kami telah masuk cukup santai menyaksikan penampilan dua tim kubu dalam pertandingan kali ini. Pasukan Badai Biru dari tim kubu Apra Pasa Saudara mencoba mundur ke belakang, lepaskan sebuah tendangan, membantur pagar Jai cukup dalam menyaksikan pertandingan pada senar ini. Keturunan etnis Tionghoa Indonesia lepas satu teraya dari Cicantra, ahli waris terkaya tentunya 11 Juli mendatang lepas satu saudara. Itu nantikan arahan bola terbaik. Oh, tidak jadi bahaya. Sementara mentakan Rudi Resmawan lebar dari Reza kali ini. Pandangan yang baru saja dirumputkan di gudang terbinu babak yang kedua lepas satu saudara. Penguasaan bola arahkan ke sebelah kiri berbahaya. Itu nantikan Mudo masih merah. Gol penyandang ratamuran. Anda bisa melihat semua ini yang perlu diwaspadai oleh para pegawai APR. Apakah mulai meningkatkan tempo permainan memasuki menit akhir babak kedua di laga terakhir ini belum terbuka. Ruang-ruang kembali ke ratamuran kembali ke lapangan sementara mencoba. Kita lakukan saudara pendengar, saudara penonton, hidup kali ini. Tindakan arah bola ke sudut kanan mencoba menekan kali ini umpan tarik coba dilakukan berbahaya sebuah sundulan pengaparan yang dilakukan di sudut kanan. Kita nantikan kembali kali ini saudara pendengar ayunan bola melebar liar keluar arena pertandingan sementara kesebelasan Al-Bantani pada pertandingan besok kuri. Kembali kita nantikan saudara-saudara. Sementara kembali kepada para penonton apabila terjadi drama adu penalti setengah lapangan. Lapangan yang kita gunakan untuk menyaksikan pertandingan drama adu penalti. Kita nantikan kembali kali ini. Sebaran bola nampak saudara. Hadapi kembali kali ini. Lewat mencoba. Imbang sudut panjang. Arahkan ke sudut kanan. Pressing tidak dilakukan. Sementara terus menekan para penggawat di kubu Apar. Namun kembali ke gudang. Hadapi kembali kepada Bogor nampak saudara. Lempar ke dalam mencoba berbahaya. Itu lakukan penjaga gawang. Habis kali ini. Kementakan sebuah serangan datang kembali tekanan. Sayap taruh. Terlepas. Lemparan ke dalam tentunya. Terlihat. Dan. Ya. Tengah lapangan para penonton. Ya, di dalam pengasok. Ya, terlihat nyaman. Ya, tengah lapangan saja yang kita gunakan. Terima kasih atas kerja utamanya. Ya, seluruh. Ya, di dalam paritia.